Black Bass, Black Bass. Maju, 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 maju Pak. Engine, engine, engine Pak, engine, engine. Engine, engine Pak, engine, engine. Ada kayu di sini. Maju, maju. Engine, engine Pak, engine, engine terus. Maju. Aduh. Engine Pak. Ah, itu dia guys. Permainan Black Bass. Silap langkah sikit dan kuang akan putih mata. Tali leader 80 pound dibuatnya seperti tali benang layang-layang guys. Minat saya pada Black Bass ni guys bermula sejak tahun 2012. Masa tu lah guys, Facebook tak begitu rancak lagi dengan arena pancing ni dan tak banyak info mengenai ikan Black Bass ni. Saya kenal ikan Black Bass ni pun dari forum fishing kaki dan siang fishing di Thailand. Dan apa yang saya dapat tahu guys, kekuatan ikan ini cukup menakjubkan. Hook 4X yang cukup kuat dibuatnya seperti gula-gula kunyah. Umpan mahal dibuatnya seperti permainan kanak-kanak guys. Ha, dah kenal, saya pula tak sabar nak pergi try guys. Jadi pada awal tahun 2014, saya mengatur trip saya ke Berau di Kalimantan Utara guys. Trip yang saya buat tu guys 3 hari 2 malam. Tapi saya hanya dapat naikkan ikan Black Bass 9 pound. Dapat jugalah GT, tapi itu bukan target kita. Tak puas hati guys, saya repeat balik. Tahun 2015, saya naik balik ke Kalimantan Utara. Tapi kali ni ketarakan. Pancing ditarakan guys, meriah. Saya dapat naikkan ikan yang bersaiz jugalah. Paling besar saya naikkan ikan saiz 14 pound. Tapi guys, saya masih tak puas hati. Saya nak yang saiz 20 lb ke atas. Yang saiz trofi lah. Dia kalau nak saiz trofi ni kena 20 pound ke atas guys. Yang boleh riba. So jadi kebetulan pada masa tu guys, saya baru je habis buat penggambaran dengan program mata pancing Indonesia di Papua Merauke. Dan pada masa inilah guys, Pak Jo daripada Jejak Petualang, mungkin korang kenal lah, dia bagi tahu saya ikan di Papua jauh lagi besar. Kalau nak Black Bass size besar, saya kena ke Papua. Jadi guys, lepas trip Saratoga saya di Merauke, saya segera aturkan trip saya dari KL ke Sorong, Papua, Indonesia. Tapi sayang guys, sampainya di Sorong, hujan lebat dan saya terkandas di hotel selama 3 hari. Hujan tak henti-henti guys. Dan korang pun dah tahu dari video Bolivia itu, kalau hujan, confirm tumpau. Saya terpaksa lari ke Maluku guys. Pasal saya dapat info dari sahabat saya di Maluku bahawa Maluku tidak hujan sekarang. Saya pada masa ni guys, tak tahu banyak tentang Maluku. Apa yang saya tahu, Maluku terkenal dahulu dengan insiden The Maluku Sekretarian Conflict. Konflik pada tahun 1999 guys, antara kaum beragama Islam dan kaum beragama Kristian. Dahsyat juga konflik tu guys. Seram juga bila dengar. Tapi dah datang jauh-jauh, takkan nak balik tangan kosong. Saya pun reda je lah guys. Dan nak ke Maluku guys, kita kena berhenti di Manado terlebih dahulu. Yang tak kenal Manado tu guys, kat sini lah guys. Cewek-cewek dia luar biasa sekali. Banyak sangat darah campur guys. Jepun, Indonesia, Belanda. Awik-awik kat sini guys, memang cantik lah. Iman aku tergoyang jugalah guys. Okey. Dah cukup tentang awik Manado guys. Sekarang sambung balik ke cerita kita. Sampainya di Maluku guys, saya terus ke satu kampung bernama Weda. Kat sinilah guys saya tinggal di satu rumah tumpangan dan kita keluar pergi pancing di sungai-sungai yang berhampiran dengan kampung ni guys. Sungai yang kita nak pergi pancing ni nama dia Kali Hitam. Kali tu guys dalam bahasa Indonesia bermaksud sungai. Dan sungai ni guys tak panjang. Air dia cetek, bergantung pada perubahan air pasang dan surut. Jadi apa saya buat guys, saya main top water. Game favourite saya guys. Black Mass ni guys, dia suka lepak kat tepi-tepi. Pasal selalunya ada longkang dan kita tak nampak longkang tu. Dan bila kita baling kat tepi-tepi ni guys, dia akan datang secara mengejut. Black Mass. Ho.
pun tengah ni. God damn it. Focus the camera first. Second one bigger. So, ikan ni dah ambil umpan aku guys. Tapi member dia cuba datang dari bawah nak curi umpan aku. Ini sifat ikan predator black bass guys. Dia akan suka memburu secara berkumpulan. Wah! Sudiot! Sudiot! First fish guys, first fish! Dan bila korang tengok video ni guys, aku tak nak korang salah anggap tentang kekuatan ikan black bass guys. Ikan ni adalah sangat kuat. Yes, dalam video nampak macam senang je saya tarik dia naik ke atas bot. Betul. Tapi apa yang korang tak nampak ialah masa saya fight dengan ikan ni, saya jempol guys. Jempol saya betul-betul atas pool menahan daripada tali keluar. Itu yang korang takkan dengar bunyi drag pada video tadi guys. Catch and release. Go. Good job. Good job black bass. Mantap itu pak. Dan guys, aksi jempol spool ni saya tak akan rekomenkan guys. Melainkan korang dah faham peralatan korang dan korang dah tahu limitasi peralatan yang korang pakai tu guys. Cakap pasal peralatan ni guys, untuk korang berjaya untuk menangkap ikan black bass ni guys, korang kena pakai peralatan yang memang kasar. Rod harus rating heavy ataupun lebih tinggi. Mainline dan leader harus paling minimal pun 50 pound guys. Lebih tinggi, lebih bagus. Reel harus mempunyai keupayaan untuk memegang tali dalam lebih kurang 65 meter sampai ke 80 meter. Drag tak penting sangat. Tapi tali, berapa banyak tali kita boleh simpan, itu sangat-sangat penting guys. Gewang, split ring, hook, semua kena kuatkan. Hook mesti 5X, split ring harus pakai yang betul-betul kuat punya guys. Black bass. Maju pak. Enjin pak. Enjin terus. Maju. Enjin pak. Enjin terus tu. Aduh. Waterland tu. Jangan pandang rendah dengan ikan ni guys. Jangan pandang rendah. Kalau kita remehkan dia, dia akan ajar kita guys. Aduh. Sayang. Dan itulah guys yang boleh terjadi. Kadang-kadang guys, memancing black bass ni kita perlukan sedikit element of luck. Luck ni maksud saya nasib guys. Pasal kat sini guys, peralatan saya semua dah cukup power dah. Saya dah pakai semua pun heavy. Tapi apa yang terjadi dengan ikan tadi, dia lari ke arah saya guys. Dan bila dia terasa terancam, apa dia buat? Dia pergi mencari bangkai. Bangkai ni guys bermaksud pohon reba ataupun apa-apa pohon kayu yang dah jatuh dalam air guys. Ikan black bass ni sama macam ikan GT. Bila kita pancing GT guys, apa dia buat? Dia akan cuba tarik tali kita pergi kat karang-karang tu dan putuskan dia. Ikan black bass akan buat benda yang sama. Bila dia rasa terancam, dia akan cuba pulang balik kat bangkai dia. Dan kat area bangkai dia banyak teritip guys. Bila kena dengan tali kita, putus. Ikan black bass ni guys, bukan saja terkenal dengan kekuatan dia. Ikan ini sangat terkenal dengan kerakusan dia guys. Korang tengok ni.
Kadang-kadang dia nampak macam dia dah mengalah, guys. Kita jangan tertipu. Kita kena harus selalu standby dengan ikan ni, guys. Pasal selalunya bila dah dekat dengan bot lah, ikan ini akan membuat junaman-junaman padu ke bawah bot yang boleh mematangkan rod. Kat sinilah kita harus peka, guys, dengan pergerakan dia dan fokuskan bending rod kita supaya tidak patah. Dan kerakusan ikan black bass ni, guys, memang tiada tandingan. Korang dah tengok tadi, dua kali dia sambar. Masa dia sambar tu, dia siap keluar air lagi. Korang ada tengok tak? Black bass. Put your hand down. Ikan besar ke ikan kecil ke, sama je, guys. Dia akan keluar air. Pasal masa dia datang untuk hentam umpan atau gewang kita, guys, dia akan datang dengan begitu laju dan begitu gopoh. Dia tak akan sempat nak berhenti. Dan bila dia hantam, dia akan pecah air. Kadangkala dia miss, guys. Kadangkala mata kail terkena. Dan pasal kelajuan ikan inilah, guys, bila dia terkena pada umpan ataupun mata kail kita, tarikan pertama black bass tu, guys. Shadu! Ikan bukan saiz besar, tapi letupan dia boleh buat korang punya jantung tergugur lah, guys. Dan kerakusan ikan ni, guys, akan lebih terserlah bila dia datang berkumpulan, guys. Pasal macam saya cakap tadi, bila dia datang hentam gewang dengan laju macam tu, guys, member pertama hentam gewang miss, member kedua miss, member ketiga akan pasti datang sambut, guys. Korang tengok ni. Itu kerakusan ikan black bass, guys. Dan untuk ikan ni, guys, saya tak jempol. Saya hanya jempol pada awal pertarungan ikan ni tadi. Bila saya dah tahu dia dah dekat dengan bot dan dia tak ada peluang untuk sangkutkan gewang atau lepaskan diri di mana-mana bangkar berdekatan, apa saya buat? Saya naikkan jempol saya. Dan korang boleh dengar kat sini, guys, jeritan drag saya. Drag ni saya ikat ketat, guys. Ini betul-betul ketat ni. Dan reel saya, selalunya saya akan upgrade drag saya. Tapi dia tarik macam tak ada apa-apa, guys. Ikan ni tak besar, guys. 12 pound je, 5 kilo lebih saja. Shit, kimak saiz lah. Kimak. 5 kilo sebab 2 pounds. Tapi mampu nak keluarkan drag saya macam ni. Itu dapat. 1 kilo tidak dapat. Satu dapat. Saya, guys, kurang percaya benda-benda mistik ni. Tapi orang-orang tua selalu cakap lah, kita jangan cuba panggil atau kacau benda yang kita tak faham. Oh, almost lost my bogar there. Hampir. Still got a fight in here. Okay, thanks for the fight. Good job. Now you go back and call that big papa of yours. Dan kat tempat ni, guys, dua benda yang untuk saya lah seram terjadi pada saya. Benda nombor satu terjadi lepas ni, guys. Saya akan tunjukkan. Apa yang terjadi ialah, lepas saya hand land ikan tadi tu, guys, masa saya tengah handle dia,
Saya bergurau senda dengan boatman. Itu dapat. Satu kilo tidak dapat. Satu dapat. Saya cakap, mana ikan besar kan? Asyik kecil-kecil je. Lebih kurang macam tu lah. Saya bergurau senda. Dan dia pesan kepada saya, jangan minta pak. Di sini tempatnya keras. Jangan minta diberinya nanti. Dia beritahu saya macam tu lah guys. So untuk saya, memang kita datang nak tangkap ikan besar juga, betul lah. So saya tak ni sangat lah guys, saya tak ambil serius sangat apa yang dia cakap pada masa tu guys. Tapi apa yang terjadi lepas ni guys, untuk saya lah, saya masih tak faham lagi. Maaf guys, video ini sekarang guys, hanya ada footage GoPro saja. Masa saya tangkap ikan ni guys, saya tak tahu kenapa main kamera saya mati. Backup GoPro pun mati. Korang tengok. Oh, ini yang besar. Ikan tadi guys, saya dah jempol habis guys. Dan walaupun saya jempol habis, dia masih boleh tarik drag tadi guys. Dan bila saya cek balik gewang saya guys, pada masa kejadian, saya tak sedar benda ni yang hook saya dah kangkang. Saya hanya sedar bila saya tengok balik video ni guys. Dan korang boleh tengok kat sini, hook dah kangkang guys. Dan ini akibatnya kalau kita jempol guys. Ini akibatnya. Itu yang pada awal video tadi saya bagi tahu dan saya tidak rekomenkan korang untuk jempol. Kenapa guys? Pasal bila kita jempol lah, rod akan patah, tali akan putus, reel boleh pecah, hook boleh kangkang, banyak benda boleh terjadi guys. So, jadi kalau korang tak faham limitasi peralatan korang, jangan jempol. Dan apa yang aku buat kat video ni guys, sebenarnya adalah atas risiko tu sendiri. Pasal saya kenal peralatan saya guys. Hook yang saya pakai ni sekarang adalah rated kepada 5X. Hook yang digunakan untuk menangkap ikan GT guys. Tapi boleh buka macam tu. Jadi korang boleh bayangkan lah berapa banyak tekanan yang saya letak kat spool saya guys. Dan korang juga boleh bayangkan berapa kuat ni ikan tadi. Dengan tekanan ini, dia masih boleh tarik drag guys. Tarik drag dan kangkangkan hook. Saya tak boleh nak letak saiz pada ikan ni guys. Pasal kenapa guys? Masa saya tangkap ikan ni, masa ikan ni sambar umpan saya, memang saya dah buat long cast dah. Memang jauh. So saya tak nampak ikan. Nombor dua, pasal dia jauh susah kita nak dapat gauge dia. Apa saiz ikan ini? Dan untuk saya lah guys, saya boleh senang-senang anggarkan dia lah. Mungkin lebih daripada 15 kilo. Pasal apa guys? Black bass ni dia boleh membesar sehingga 50 pound. Bahkan rekod dunia terkini sekarang berdiri pada 46 pound guys. Di mana ikan ni ditangkap di Papua New Guinea. Ikan ni bukan kaleng-kaleng guys. Saya sebenarnya kat sini guys, saya betul-betul kecewa. Kecewa pasal apa guys? Yelah, kita datang sini untuk mencari ikan yang kita boleh hiba. Tapi dengan segala persediaan yang kita buat, benda ni boleh terjadi kan. Tak tahulah nak cakap mistik ke apa guys, pasal pada masa yang sama guys, main kamera saya dengan GoPro backup padam tiba-tiba. Saya tak tahu kenapa. Saya tak boleh nak fahamkan kenapa benda tu terjadi. Pasal bila saya check, bateri semua okey, memory card semua okey. Tapi hanya pada masa tu, dua kamera ni mati. Yang hidup, GoPro saya seorang je yang hidup. So saya tak tahulah guys, benda ni mistik ke tak. Apa saya buat lepas miss ikan tu guys, saya terima je benda ni sebagai realiti dan saya pergi sambung pancing. Saya buka balik main camera dengan backup GoPro dan lepas ni lah guys, benda seram tu terjadi. So korang tengok dulu ikan ni guys.
hitam ah. Oh. This is big. Big one. Mantap. Whoa. Oh, easy bro. Easy, bro. Easy. Ah. Big, Nathan. 7 kilo. Okay. Oh. Oh. Don't throw. Whoa. Right. You saw the other one, man. Nampak satu lagi, Pak? Huh? Nampak satu lagi serangnya? Dalam trip ni guys, inilah ikan yang paling besar saya dapat tangkap. 18 pound. This is heavy. Lebih kurang 8 kilo lebih. Oh, fuck, this is heavy. Walaupun ikan ni sebenarnya bukan ikan target saya guys. Pasal target saya untuk dapatkan yang 20 pound ke atas. Walaupun bukan target saya, kita terpaksa balik lepas ikan ni. Pasal apa yang terjadi lepas ikan ni guys, untuk saya lah agak seram juga. Saya akan ceritakan apa terjadi. Lepas ikan tadi tu guys, kita sambung casting. Hari sekarang dah lebih kurang 6 lebih dah. Dan masa tengah casting tu guys, apa yang saya sedar ialah kamera dengan GoPro tiba-tiba mati. Lagi sekali. Dia mati lagi sekali. Kenapa saya tahu mati ialah pasal setiap kali saya buat balingan tu guys, apa saya buat, saya akan check lampu kat atas kamera menyala ke tak, nak tahu dia hidup ataupun tidak. So bila saya pusing balik, saya tengok apsa mati lagi sekali. Kebetulan sekarang saya betul-betul di hadapan spot yang sama tadi di mana hook saya kangkang guys. So saya pun tak fikir banyak lah guys, saya pun tak fikir banyak dah mati. Apa saya fikir sekarang ialah mungkin bateri tunjuk penuh, tapi bila kita masuk, kadang-kadang benda ni boleh terjadi kan. Saya tak boleh nak jelaskan. Bila kita tak boleh nak rekod, apa saya fikir ialah tak apalah, kita balik dulu. Keluar. Kita berehat, esok kita try lagi sekali. So bila ada masalah ni, boatman pula dia pula cakap, "Jom pak, kita balik pak." Dan saya tak sedar benda ni terjadi guys. Sampai saya balik ke hotel, ke rumah tumpangan tu lah. Pasal dalam rumah tumpangan tu, apa saya buat, saya cuba study balik footage-footage yang ada kan. Dan dalam footage tu guys, apa yang saya nampak ialah tepat-tepat sebelum benda ni terjadi, dua kamera ni mati. Kamera saya yang mati tu hidup balik. Ataupun saya tak pastilah guys, atau saya dah off ke, saya on ke, saya tak pasti. Memang saya confused masa tu. Tapi footage yang sambung, maksudnya bila dua footage ni dah mati, footage yang sambung ni guys, apa yang saya nampak ialah betul-betul tempat yang sama guys, ada sepertinya tangan keluar daripada air membahang depan saya. Benda ni kita tak nampak masa kita buat balingan atau masa kita tarik umpan. Benda tak nampak. Dan benda ni guys, bila saya ketahui benda ni, apa saya buat, cukuplah kita balik. Ini petandanya untuk kita pulang balik Malaysia. Cukup. Dia dah kasi kita meriah, dia dah kasi kita cukup. Ini petandanya untuk kita balik. So kita pun baliklah guys. Kita pun pasal memang pasal trip saya kan ke Sorong. Tak jadi Sorongnya saya ke sini. Dan di sininya dia dah kasi saya puas.
Sekarang dia suruh saya balik. So saya fikir macam tu, saya pun balik lah guys. Balik tu guys, saya upload video. Saya ingat lagi, saya upload video tu kat Facebook. Mungkin korang yang pernah follow saya dari dulu, mungkin korang pernah tengok video ni. Bila saya upload video ni guys, salah seorang ahli keluarga saya call saya dan beritahu saya suruh delete sempat, secepat mungkin. Dia cakap janganlah simpan benda-benda buruk macam ni. So saya pun delete lah guys dari Facebook pun saya delete. Daripada storage saya pun saya delete. Benda ni lah salah satu benda yang sangat seram untuk saya lah guys. Pasal bila saya tanya balik orang-orang kat sana, memang dia cakap sungai tu memang keras. Kalau kita masuk kat sana, kita patut berjaga-jaga sikit. Dan kebetulan lain-lain sungai guys ada penghuninya. Penghuni maksudnya ada orang yang tinggal kat situ. Sungai tu je tak ada. So bila kita fikir balik semua benda ni guys, dia satu dengan satu tu it adds up lah kan. Ah, tapi itulah guys, saya tak ada video tu pasal saya dah delete. Saya harap ada orang yang pernah tengok video ni dulu, dia ada save ke apa ke. Kalau ada, tinggalkan komen. Kalau pernah tengok video ni masa saya upload kat Facebook dulu, tinggalkan komen guys, saya nak dengar. Dengan itu guys, itulah penghujung video kali ini guys. Next video guys, saya akan ulas mengenai kekuatan Toman Sungai Kedah. Betul ke ikan itu kuat seperti black bass ataupun hanya sekadar mitos? Boleh tahan juga lah. So guys, jangan lupa subscribe, tekan butang notification itu. Video ini akan keluar tak lama lagi.